Iya. Ya. Sejak tahun 2004 kami dipindahkan ke sini sampai saat ini 2020 ini seperti ini sudah Bapak lihat. Artinya untuk perkembangan kampung ya seperti yang ada, sedangkan semua akses untuk menghubungi semua wilayah kampung-kampung yang lain maupun kabupaten yang ada, Kabupaten Fakfak, ini sangat tertinggal jauh sekali. Ini tertinggal, sangat tertinggal jauh. Sehingga bagi kami, kami mau bagaimana, artinya kemampuan kami itu sangat terbatas. Alasan Bapak mengatakan ini tertinggal? Tertinggal karena seperti, sudah berapa tahun perusahaan ini sudah bekerja. Tapi LNG Tangguh sudah bekerja, yang sudah mengambil produksi hasil yang begitu besar. Tapi kok akses ini tidak bisa diperhatikan? Nah, sehingga ini menjadi kendala untuk kami, masyarakat yang ada di wilayah-wilayah terpencil seperti ini. Mereka sendiri menggunakan akses jalan itu tidak? Mereka menggunakan dalam transportasi operasional perusahaan pun menggunakan jalan ini bersama masyarakat. Jadi semua aktivitas ini kan bisa menggunakan ini. Tapi untuk memperbaiki, cumanya yang bisa ada satu perusahaan Genting Oil yang sering memperbaiki. Ketika jalan itu rusak, alatnya masuk untuk perbaiki. Masih punya kepedulian terhadap kepentingan semua orang yang ada di wilayah sumur ini. Nah, ini yang terjadi, Pak. Tapi untuk pelayanan lain. Oh, iya betul. Ya, makasih ya. Depan sana balik kampung ini pos Babinsa.
Aslinya si Muri. Si Muri. Oh, baru butuh gedong kah? Iya.